Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rina dari Anggrek Kias. Kali ini saya akan berbagi cara menanam dan merawat anggrek Oncidium. Salah satu dari kekhasan Oncidium ini adalah anggrek dengan akar daun atau berdaging tebal. Salah satu ciri dari Oncidium ini seperti ini. Dia memiliki balok istilahnya. Apapun jenisnya, Oncidium bisa dicirikan dengan akar daun seperti ini. Dengan ciri dengan akar daun yang tebal. Oncidium ini jenis anggrek yang relatif cocok untuk daerah kering. Dan akar daunnya ini berfungsi untuk menyimpan air. Jadi, dia jika saat musim hujan itu mudah busuk. Nah, jadi sangat disarankan untuk media tanam yang kita pilih adalah arang, pakis, dan cacahan batang pinus. Jenis anggrek Oncidium ini cepat sekali tumbuhnya dari samping dengan beranak, sehingga dia mudah sekali untuk dianakan. Cara menganakannya mungkin bisa langsung digunting, sekali gunting, dan sebelum melakukan penanaman sebaiknya dioles dengan diten atau disiram. Ini untuk menghindari tumbuhnya jamur. Kalau saya lebih suka menyemprotnya dengan diten. Begitu pula saat akan kita merepotting anggrek Oncidium. Seperti yang akan saya lakukan ini adalah repotting anggrek Oncidium dengan media tanam baru. Pot plastik karena dia cenderung kering. Anggrek yang cocok untuk udara kering. Pertama, untuk bagian dasar adalah kita pilih arang. Lalu pakis. Pakisnya sebaiknya cacahan kasar. Kita pilih pakis yang cacahan kasar sehingga dia tidak mudah busuk. Terutama saat musim hujan ini biasanya Oncidium mudah busuk. Lalu tanam ini. Tanamnya jangan terlalu dalam. Kenapa? Agar tunas-tunas barunya untuk tumbuh tidak terhalang. Terakhir, kita bisa tambahkan cacahan dari batang pohon pinus. Batang pohon pinus ini mengandung beragam zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan sehingga lebih subur dan tidak mudah busuk. Seperti ini. Demikian tutorial singkat cara menanam dan merawat anggrek Oncidium. Jangan lupa like and subscribe ya. 1, 2, 3.